Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bento Cookie. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini akan menyajikan lebih detail bagaimana cara membuat nasi bento Doraemon dengan warna nasi biru. Baik, ikuti sampai akhir ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah menggunting nori ya teman-teman. Ini untuk di bagian tengah wajahnya ini. Kemudian ini untuk matanya Doraemon. Cara mengguntingnya seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan bahwa yang bergerak itu adalah tangan kiri kita yang memegang nori. Nah, kita geser seperti ini sambil kita gunting pelan-pelan, hasilnya bisa lebih bulat. Nah, kemudian ini untuk kumisnya, ini dari nori yang panjangnya seperti ini, lebarnya sekitar 1,5 cm teman-teman. Tapi nanti setelah jadi kumis ini jadi panjangnya. Panjangnya kumis jadi sekitar 1,5 cm. Kita butuh 6. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita membuat mulutnya. Teknisnya memotong sama, yaitu yang kita gerakkan itu tangan kiri kita yang memegang nori. Dan ini terlalu panjang, kita potong seperti ini jadinya. Dan ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita perlu dekosit. Ini dekosit. Nah, kita potong dengan cutter seperti ini. Ini untuk putih matanya teman-teman. Nah, kemudian ini yang dekosit warna merah kita potong dengan bentuk love. Ini nanti untuk lidah di mulutnya. Kemudian kita potong juga bulatan kecil ya seperti ini untuk hidungnya yang bulatan kecil. Berikutnya mencetak nasi teman-teman. Nah, cetakannya ini banyak dijual di toko plastik biasa. Pertama nasi biru kita tekan-tekan sampai padat. Nah, kemudian kita ambil teman-teman ini yang nasinya ini yang di bawah, membentuk lingkaran. Nah, kita pakai sendok plastik kecil yang agak keras, yang agak kaku ini. Itu lebih mudah. Kalau sendok makan biasa saya coba sulit teman-teman, banyak yang nempel. Nah, kemudian kita haluskan. Nanti apakah sudah melingkar lebih baik bisa kita lihat dari depan. Ya, seperti ini sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus lingkarannya, baru kita masukkan nasi putih teman-teman. Nasinya putih kita masukkan, kita tekan-tekan juga, nanti pakai entong juga lebih bagus, bisa padatnya bisa lebih bagus seperti ini. Ini terlalu tebal, kemudian saya kurangi teman-teman. Ya, kita tekan-tekan lagi. Ya, sudah cukup bagus bentuk lingkarannya. Kemudian kita lepaskan dan kita haluskan lagi bentuknya dengan tangan. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian yang pertama kita masang ini yang nori yang panjang tadi, kita pasang di tengah-tengah sini. Kemudian kita pasang mulutnya. Ini kumisnya ada 6. Kumisnya simetris ya teman-teman. Ya, ini. Lalu kita pasang dekositnya tadi. Nah, ini hidungnya ini yang merah ini. Pas di tengah-tengah situ. Dan kemudian kita pasang bulu matanya yang warna hitam teman-teman. Nah, kemudian ini tadi yang bentuk love di bawahnya saya potong biar mengikuti bentuk mulutnya. Ini kelihatan seperti lidahnya dari jauh. Yang terakhir adalah menata nasi bento di dalam kotaknya. Dan ini sesuai dengan selera masing-masing, baik untuk penataannya maupun
jenis lauk, sayur, dan isian yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk disesuaikan dengan kesukaan si kecil ya teman-teman. Oh iya, sama mohon koreksinya untuk videonya, itu backsongnya mengganggu atau tidak, kemudian durasinya video terlalu lama atau tidak, atau mungkin ada koreksi yang lain, kami tunggu di kolom komentar ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Kiranya itu saja untuk video kali ini, dan bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini kemudian suka dengan video-video di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuannya untuk subscribe. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.